Oke guys, nah kita mampir lagi ke DSS Motor Bintaro dan ini ada mobil yang keren ya. Ini mobil MPV gagah dan ini adalah tipe yang langkanya. Mitsubishi Delica Royal, check it out. Oke guys, nah ini adalah Mitsubishi Delica Royal tahun 2016. Nah jadi kalau kawan-kawan cari Delica itu memang jarang jual, tapi kalau kawan-kawan cari Delica Royal, ini lebih jarang yang jual lagi. Dan ini adalah harga dan speknya ya, yang artinya secara harga, ini kita kasih harga spesial. Dan Delica Royal ini adalah ibaratnya batu permata guys. Kenapa? Karena ini mobil harga bekasnya sangat bertahan, dan ini mobil banyak banget yang cari, banyak yang beli. Oke, kita akan bahas spek dan kondisinya ya. Yang pertama pada bagian depan, ini warna putih keren sekali, pajak panjang. Dan ini kondisinya mulus semua guys tuh ya. Bodinya siap pakai, siap nongkrong, siap bawa keluarga jalan-jalan. Yang pertama pada bagian headlamp sudah pakai HID Pro G pada bagian depannya guys. Ada fog lamp dan sudah ada grill. Grill yang menjadi ciri khas dari Delica ya. Chrome dengan kotak-kotak yang memberikan nuansa yang gagah dan mewah. Lalu untuk Royal guys, dia pakai pelek itu beda. Dia sudah pakai pelek, ini lebih besar ya, bentuknya lebih keren. Teton polis, ukuran bannya itu adalah 235/60R18. Depan pakai rem cakram dan ini sudah dirubah dengan ban Hankook ya. Dan ini adalah ban yang bergaya off-road, ban ATR. Jadi ini ban yang siap dipakai kemana-mana dan secara look lebih mewah, lebih keren. Dan untuk Royal sudah pakai spion sen dan sudah pakai chrome ya. Dan juga sudah ada handle chrome pada bagian pintu. Dan untuk 4 ban ini sudah pakai rem cakram. Keren sekali sih. Dan ini kondisi masih mulus semua. Nah kita ke bagian interiornya guys. Ini dia, jok kulit ya seperti ini. Dan ini masih bagus kondisinya. Dan ini interiornya, dashboardnya masih bagus ya. Dan untuk pada bagian pintu tengah, dia sudah pakai 2 pintu elektrik sliding. Tuh. Joknya bisa dimaju mundurkan. Jadi ini sangat fleksibel. Jadi jok belakang pun bisa dimaju mundurkan. Jadi kawan-kawan pengen bawa barang banyak atau pengen bawa orang dengan nyaman dan lega, ini adalah mobil yang paling pas. Oke. Ke bagian belakang, guys. Nah, ini adalah bentuk belakang dari Delica Royal. Bentuknya simple dan elegan ya. Dan di sini ada logo Royalnya guys, ini dia. Oke, lalu untuk ruang bagasinya, ini dia. Oke. Nah, untuk bagasi dia luas guys. Ini adalah kondisi jok belakang dimundurkan ya. Tapi kawan-kawan bisa atur sebentar. Nah, ini bisa dimajukan seperti ini guys. Ini adalah kondisi kalau paling maju, ini paling mundur sehingga ini sangat fleksibel. Kondisi jok belakang dimundurkan, ini legroomnya. Lega banget sih, bukan main. Ya, dan ini mobil kondisi masih oke banget. Nah, kita bicara spek ya guys. Dia pakai mesin 2000cc ya, standar sebuah MPV ya. 2000cc 4 silinder. Yang oke lah ya, powerful dan oke banget lah. Dan juga nggak terlalu boros sih. Dan untuk kunci keyless ya. Nah, ini kuncinya guys. Itu ya. Kilometer segini, tapi ini guys sangat terawat, sangat bagus ya. Mesin masih halus, AC dingin, dan dia punya interior masih sangat bagus ya. Masih sangat bagus sekali. Ini mobil dapat dari trade-in mobil baru, sehingga memang ini yang punya adalah orang yang duitnya banyak dan dia beli mobil baru, sehingga mobil jual karena dia memang ganti. Dan ini untuk setirnya guys, sudah di-upgrade ya, sudah pakai setir Pajero. Ih, keren banget guys itu ya, sehingga secara penampilan lebih gagah dan lebih keren. Oke, semuanya masih enak, AC dingin, kaki-kaki juga masih bagus nih, gak ada masalah. Dan juga mesinnya halus banget guys ya, siap pakai. Nah jadi kalau kawan-kawan cari Delica Royal, ini adalah mobil yang saya pikir tuh paling susah. Jadi kalau kawan-kawan memang cari, nggak ada yang jual, susah, ini pasti harga mahal. Dan kalau kawan-kawan beli, ini mobil pas kawan-kawan jual lagi, ini harganya justru bisa naik guys. Karena ini adalah mobil yang ibaratnya batu permata guys.
mobil keluarga MPV, tapi setangguh SUV, dan juga di bawahnya keren. Jadi bapak-bapak pun naik mobil ini nggak malu, guys. So, ini adalah pilihan yang paling oke. Harganya pun juga nggak mahal banget, guys. Harganya oke loh. Tapi punya tongkrongan yang keren, dan juga rasa pengendara yang oke banget. Oke, nggak pakai lama nih, karena banyak yang mau masuk ya. Jadi kawan-kawan langsung main aja ke Desa Moto Bintaro, atau kawan-kawan langsung kontak nomor di bawah atau di atas ya. Langsung japri aja. Nah, tetap beli. Ini tinggal satu ya. Jadi kawan-kawan langsung beli aja sebelum nanti dibeli orang. Sorry, agak panitia buru-buru, guys. Udah, cepat dikontak, guys. See you.